Baru-baru ini, kisah seorang istri sukses menyita perhatian warganet karena aksinya saat mengetahui sang suami selingkuh dengan wanita lain alias pelakor. Bukannya melabrak, si istri sah justru ajak sang suami makan di restoran tempat kerja si pelakor. Dengan tenang, ia menikmati makanan di tempat tersebut tanpa membuat keributan. Momen saat istri sah ajak suami makan di tempat selingkuhannya itu sempat direkam oleh si istri. Lalu videonya diunggah melalui akun TikToknya Your Beer. Baru sehari diunggah, video tersebut telah ditonton hingga 33,6 juta kali pengguna TikTok. Bahkan ramai juga di-repost oleh akun lainnya. Dalam video itu, istri sah merekam seorang karyawan wanita yang sedang melayani pelanggan untuk urusan pembayaran makanan dengan kartu debit. Wajah karyawan itu tak terlihat karena mengenakan masker saat melayani pelanggan. Kemudian ia menyerahkan mesin EDC ke pelanggan pria agar memasukkan PIN kartu debit pembayaran. Menyadari dirinya sedang direkam, karyawan pun segera memalingkan wajah bahkan menjauhi meja pelanggan. Setelahnya ia kembali mengambil mesin EDC dan bergegas menyelesaikan transaksi si pelanggan. Tanpa basa-basi, ia pun langsung pergi meninggalkan meja customer. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!